Lurusin. Bukan begitu caranya, Yun. Yang cewek Umi apa lu sih, Yun? Enggak, gua kan dulu pernah keriting, abis itu pernah dilurusin. Yun, ketawa sih, guys. Yun. Selamat datang di rumah Ricis. Sebelum teman-teman masuk ke rumah Ricis, yuk sama-sama bantuin untuk klik tombol subscribe bagi yang belum, supaya teman-teman bisa bergabung menjadi keluarga rumah Ricis. Aku hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo masuk. Tapi sebelumnya assalamualaikum dulu ya. Yuk. Ketidurannya. Ini bagus, Derry. Kayak jamur. Derry beneran bagus, sumpah gue gak bohong. Opa. Tapi di part 3 kali ini kalian beruntung banget lihat dia rambutnya diginiin. Apa nama jenis rambut ini, komen di bawah buat kalian semua. Jamur kuping. Tapi aku suka bulu matanya Derry, dia melengking banget. Bulu mata, alis, hidung, iya. Bagus banget. Sampai orang-orang Korea. Lu jomblo ya, Der? Jomblo. Emang sama Derry juga dari 2012? Iya, dari lama banget. Karena kita kan teman lama, karena ada yang bilang Ricci sama teman lama gak awet. Kata siapa, justru aku temenan sama mereka jauh. Kalau gak salah, dari... lu masih punya foto waktu kita masih rame-rame gitu. Dulu banget, aku dari sebelum jadi siapa-siapa. Maksudnya kan sekarang alhamdulillah dengan kalian yang jumlahnya 2 juta ini, alhamdulillah dipercaya oleh kalian menghibur kalian semua. Jadi dari dulu tuh mereka emang udah sama aku banget. Apalagi Mbak Riri, Mbak Riri makasih banyak banget. Jadi makasih ya buat semuanya yang udah sabar-sabar untuk berdampingan dengan aku, kalian semua. Oke, next ya. Oke, nextnya kita akan apa, Yes? Unboxing. Terlupakan. Unboxing. Gue megang ini mulu sih. Minum dulu. Jeruk, lemon, biar sehat, biar segar. Kan kamu lagi gak enak badan. Abisin. Terus. Cakep. Ini bisa bikin kulit. Mana muka gua? Ini bisa bikin muka kita segar dari dalam. Ya, terus. Beauty inside. Ini gua mau diapain nih, Jok? Kan rambut gua biasa aja. Ambil itu. Jadi di episode kali ini tuh rambutnya semua harus di ini ya. Hijab aku dikritingin. Pokoknya beli Ricis by Kyra, ini produk baru aku. Please banget, harus beli banget. Umi jarinya aja dikritingin. Ketik aja banyak-banyak. Oke. Okay, oh iya, ketik banyak-banyak biar kena netizen. Iya. Yeah. Kalau rambut Gabrielan ini gampang banget perawatannya. Tinggal ditata. Tapi kamu ikhlasnya rambutnya diginiin. Ikhlas. Tapi dulu ada aku rambutnya kan, wah, keritingnya tuh bimbel gitu. Harusnya. Oh iya, aku tahu. Pas gondrong. Kalau kata kalian penghuni rumah Ricis, Wildan bagusan gondrong nih fotonya, atau kayak sekarang rambutnya pendek dan cool gitu? Kulkas. Tunggu. Entah dulu, kamu ikhlas nggak diginiin? Ikhlas lah. Bener ya? Jo, tau gak dia apa-apain kan, Jo? Ya, mau dicatok emang Umi. Enggak lah, udah gitu aja. Dari organ tubuh yang lain. Ini kado dari Ricis. Iya dong. Wah, dapet kado. Di next video kita mau unboxing kado. Dari sekian organ tubuh yang banyak ini, yang aku sayang ini, yang paling aku sayang itu rambut. Kenapa? Dari dulu aku selalu ganti-ganti model rambut. Iya benar. Karena iya, gak sih? Aku pertama lihat Wildan namanya gondrong. Iya. Iya, dia pas tuh manjangin rambut kan karena aku suka banget nyiumin rambut. Dia pada nyiumin rambut cewek kan enggak boleh nyiumin rambut sendiri. Oke, aku gini. Iya. Apaan sih tong-tong? Ini gua udah, Cok. Udah begitu. Yang lain sampai 15 menit. Deh. Karena model lo udah bagus. Yang lain berpart-part lo. Yang lain satu part. Satu video. Gua banget. Ini baru opening. Udah rapi rambutnya. Tuh lihat. Udah ganteng. Berarti kan udah ganteng. Ya, biar aku coba aku. Sini ada sini. Cie, ini dulu sih rame nih. Rame. Ngadep sini. Di capture bagian ini ya. Iya. Oh my god. Make up surprise. Wow. Make up surprise. Maksudnya dipakai buat makeupin Bang Wildan enggak mau lah. Enggak, jangan lah. Make up mulu. Gini aja, sekarang kita unboxing. Ini kan udah beres nih. Sekarang kita unboxing isi handphone kita masing-masing. Berani enggak lo pada? Apanya? Kita kepo kan. Ada privasi. Ada siapa? Ada apa aja di handphone? Berani enggak lo pada? Sekarang aku udah buka DM nih. Tuh. Kalau DM mah enggak apa-apa. Apa ya? Ya udah DM. Ini unboxing ini aja. Ada yang komen, gimana sih kok nggak upload video? Percuma dong aku beli paket banyak ternyata nggak upload. Maaf. Bukan bermaksud nggak upload, kita sibuk teman-teman. Ini bukan nggak? Kita kan pulang dari Korea, kita kerja. Nanti dulu. Kita kerja, terus kita nggak punya banyak waktu. Bahkan kita pernah menganggap satu hari 24 jam tuh masih kurang banget. Tapi kita bersyukur sih diberi kegiatan. Itu habis ngembatin privasi dulu. Dia hapusin. Enggak, ini kan DM-nya. Sama aja, hampir sama. Coba kita baca DM netizen. Oke. Ya.
Ayo, biarin handphone siapa dulu? Aku udah loh tadi. Wildan, baca DM. Baca DM dulu. Oh, DM ya. Oh my god. Nih, aku baca punya aku dulu ya. Request ya, DM request ya? Iya, DM request. Nih, aku duluan ya, Dan. Iya, Bang. Ini dari Danisha underscore 20. Hai. Pengen banget ketemu sama tim Ricis. Pasti nggak bisa karena jaraknya yang jauh. Hanya bisa berdoa agar tim Ricis selalu berada di lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga bisa ketemu sama tim Ricis semuanya. Amin. Tenang, kan kalau kamu di luar kota kita bisa. Iya, kita datengin kotanya. Malah, tapi komen di bawah kan tinggal di kota mana. Dan kalau kita ke kota kalian, please banget hadir, karena itu hampir gak pernah terjadi di kota-kota lain. Jadi harus banget siapin spanduknya, penghuni rumah Ricis, dan lain-lain. Terima kasih Danisha doanya. Ada lagi gak? Ayo, Bang Wildan. Ada yang menarik nih. Apa? Apaan? Ada yang ngirimin foto, iya. Jadi Wildan cowok paling gombal sejagat raya. Dia sering banget deketin cewek cuma buat bilang lo cantik banget, padahal ujung-ujungnya ada maunya biar dia dikasih contekan tugas. Memang cakep sih, tapi sering banget bikin cewek baper. Enggak, aku gak pernah. Jarang banget muji cewek. Ngechat cewek aja takut. Iya. Gitu. Jadi arti nama tuh beda-beda, enggak bisa. Oh, itu arti nama gitu. Iya, dia cocokologi gitu. Udah semuanya nama Wildan gitu. Wildan kan artinya anak muda, jadi sampai kapanpun umur 50 aku tetap muda. Mungkin karena dikira Wildan anak muda, jadi persepsi dia anak muda tuh begini. Stereotype. Betul. Yo, siapa lagi? Aku lagi nyari, gak ada. Dia gak ada DM lu jawab. Kayaknya fans lu banyak. Awas. Ayo kita memit and greet nih. Ini ada nih, bagus banget. Apa? Awas udah dapat HP, jangan tinggalin Yuyun ya. Iya. Nih ada nanya, belum haya berapa hari lagi dari Firsti Khodija. Pokoknya tanggal 19 September. Tadi kan gue udah ucapin video terima kasih banyak banget. Itu udah ucapin terima kasih ke berapa kali Kak Fazo? Tahu banyak banget, tapi Fazo tuh tipe-tipe orang yang ya memang begitu orangnya. Betul. Gitu loh. Aku kadang kalau nih ketemu lagi, makasih ya Umi gitu. Senang banget apalagi ini kan. Kita juga bingung kan balas budinya. Udah jangan dibahas lagi. Kan takut niatnya berubah nanti. Yang paling penting kan semoga kerjanya bagus dan nyaman. Amin. Gitu aja. Semoga kita solid, karena bagi aku tuh kita kuat karena kita merasakan berbagai macam rasa bersama-sama. Contohnya susah, senang, sedih, kecewa, bahkan mungkin ada yang iri, dengki. Kita omongin baik-baik gitu, dan itulah yang membuat kita bertahan dan kuat sampai saat ini. Jangan karena ada A gak suka sama B dalam satu lingkaran terus diomongin terus malah pergi gitu. Karena kita pengennya di sini kekuatan bersama-sama. Betul. Pengennya teman-teman outfit not to shoot dengan alcohol. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau ada berita sama sini, itu harus di make sure dulu. Betul, jangan, ini bisa anak muda ya. Anak muda tuh gampang banget dengar omongan dari orang lain. Misal, aku ngomongin Wildan ke Fajo. Jadi aku bilang ke Fajo, wah Wildan gini. Pokoknya yang jelek-jelek, dia langsung percaya gitu. Nah, langkah baiknya di make sure dulu ke orang yang kita omongin. Betul. Gitu loh, itu biasa anak muda tuh gitu banget tuh. Makanya kalian berhati-hati ada berita bohong, hoa-hoe. Nah, hoax. Hati-hati sama hoax juga nih. Tuh, betul. Karena hoax banyak banget ya. Emang hoax kan loh. Ayo apalagi baca DM. Ke Deri ada enggak DM-nya, Der? Pokoknya kita cinta persatuan apapun itu. Ya, kita cinta bersatu, damai. Cinta damai. Hari ini banyak banget ada berapa. Kalau isi DM tuh penuh sama Kak bikin IGS dong. Karena Ulin jarang banget bikin IGS, kenapa sih? Ragian bikin IGS. Kenapa? Yuk, siapa lagi baca DM? Selanjutnya, di sini isi DM-nya ini udah scroll berapa kali isinya handphone baru, bahas handphone baru terus. Ya udah sekarang aku ya. Sumpah ngakak terus ngelihat Kak Ricis filmnya juga bagus, A Wedding Agreement. Iya, bagus banget filmnya. Makasih. Ini ada lagi. Melihat teman kumpul, kuliah, belajar, bekerja sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka, aku merasa minder. Aku merasa jauh banget dari mereka. Percaya sama aku, sesuatu yang kamu anggap minder, segala macam, cuman akan membuat diri kamu stuck di situ-situ aja. Yep. Jadi bikin kamu tuh gak maju, bikin kamu tuh gak mengupgrade. Justru kamu buang jauh-jauh rasa minder, tapi ayo mulai melangkah, ayo mulai melakukan sesuatu. Jangan cuman diem, minder, dan cuman ngeliatin. Tapi ngelakuin sesuatu agar gimana caranya biar kita tuh dilihat sama orang, bukan kita yang ngeliat orang. Orang ngelakuin banyak hal, kamu minder? No. Sekarang saatnya kamu bergerak, buang rasa minder, rasa takut itu jauh-jauh, buang rasa ragu jauh-jauh. Kamu bisa, you can do it. You can do it like a brother. Do like a dude. Dan kita akan mulai buka. Yaudah, di next video kita mau buka kado. Dan subscribe kita ya, sampai jumpa di Tukan apa? Lagi nyariin DM. Udah selesai. Selesai. Dah.
sampai jumpa di video selanjutnya. Kita dari rumah Ricis, penghuni rumah Ricis, I love you semuanya. Subscribe. Jangan lupa meeting kita 19 Like, share.